Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam SKSG Universitas Indonesia memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mendalami khazanah peradaban dan dinamikanya di kawasan Timur Tengah dan dunia Islam dalam perspektif strategik dan global. Tantangan dan peluang di kawasan ini dipelajari secara komprehensif dengan pendekatan multidisiplin, interdisiplin maupun transdisiplin dari aspek politik dan hubungan internasional, sosial ekonomi maupun budaya. Oleh karena itu, untuk berkontribusi di dalam memberikan solusi alternatif atas isu-isu strategik dan global di kawasan ini, kami hadir dengan berbagai peminatan unggulan, antara lain politik dan hubungan internasional di Timur Tengah, ekonomi dan keuangan syariah, industri halal, kajian Islam, dan psikologi Islam. Mari menjadi bagian dari Prodi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam SKSG Universitas Indonesia. Kurikulum KTTI memberikan pijakan teoritis yang sangat diperlukan untuk memahami perkembangan terkini di Timur Tengah. Kami yakin kehadiran program studi kajian wilayah Timur Tengah dan Islam dapat menjawab tantangan nasional dan global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Isdian Mutakin. Salah satu penulis penting bernama David Ignatius pada tanggal 5 Oktober 2021 membuat sebuah tulisan yang sangat menarik di Washington Post. Dia membahas tentang pertemuan Jack Sullivan, penasehat keamanan Amerika, dengan Muhammad bin Salman. Pertemuan ini terjadi di Saudi Arabia. Dalam pertemuan itu, teman-teman sekalian, Jack Sullivan menyatakan bahwa mereka atau Amerika sangat concern dan juga prihatin terhadap kasus kematian Khashoggi. Dan juga Jack Sullivan mendesak Muhammad bin Salman untuk mengakui tanggung jawabnya dan keterlibatannya dalam kasus kematian Khashoggi. Tentu saja Muhammad bin Salman dia menyanggah keterlibatannya dalam kasus tersebut dan dia juga telah melakukan hal-hal tertentu yang dibutuhkan agar hal tersebut tidak terulang kembali. Dan juga Muhammad bin Salman tentu saja merasa bahwa memang ada hal yang perlu dilakukan terkait kasus Khashoggi. Namun Jack Sullivan terus mendesak dan juga ingin menanyakan terus tentang keterlibatan Muhammad bin Salman dalam kasus kematian Khashoggi. Jack Sullivan yang menanyakan secara terus-menerus akhirnya membuat Muhammad bin Salman tidak sabar dan akhirnya seolah-olah mengangkat suaranya seperti marah terhadap sikap dari Jack Sullivan. Dan dengan itu dia menyatakan bahwa saya tidak mau lagi membicarakan hal ini, kata Muhammad bin Salman. Namun pihak Gedung Putih menyangkal berita tersebut. Sedangkan permintaan Amerika untuk menambah pasokan minyak ke Uni Eropa dan juga Amerika untuk mencegah terjadinya krisis energi dan juga krisis ekonomi, maka Saudi Arabia dan juga negara-negara Teluk tidak bisa melakukan hal itu. Mereka tidak bisa memenuhi permintaan Amerika untuk menambah pasokan minyak. Kenapa? Karena ternyata pasokan minyak itu ditentukan bukan oleh setiap negara, tapi oleh OPEC Plus, sebuah organisasi yang mencakup negara-negara pengekspor minyak di dunia. Dan juga ditambah salah satu anggota pentingnya adalah Rusia. Maka pasokan yang dikeluarkan tentu saja berdasarkan kesepakatan yang sudah terjadi antara negara-negara OPEC Plus. Dan setiap negara tidak bisa dengan seenaknya menambah pasokan minyak hanya karena Saudi Arabia ingin memenuhi permintaan dari Amerika Serikat. Tentu saja hal itu harus dibicarakan lagi dengan negara-negara anggota OPEC Plus. OPEC Plus adalah kesatuan atau sebuah organisasi yang mencakup di dalamnya beberapa negara pengekspor minyak. Dan setiap pasokan minyak yang dikeluarkan oleh setiap negara harus didata dan juga dikeluarkan berdasarkan kesepakatan OPEC Plus. Dan teman-teman sekalian, tentu saja Saudi Arabia tidak bisa merubah sendiri jumlah pasokan minyak ke setiap negara hanya karena ada permintaan khusus dari Amerika Serikat.
Karena itu hingga kini Saudi Arabia tidak bisa memenuhi permintaan tambahan suplai minyak kepada Uni Eropa dan juga Amerika. Maka hal ini tentu saja membuat Biden merasa cukup terancam karena posisinya dan juga Uni Eropa dan juga NATO secara umum sangat bergantung kepada tambahan pasokan minyak. Karena kalau tidak datang pasokan minyak maka akan menyebabkan stagnansi ekonomi dan juga meningkatnya harga minyak di negara-negara NATO dan juga Amerika Serikat. Dan hingga kini tentu saja Joe Biden masih berusaha menghubungi Muhammad bin Salman. Dan berita menyatakan bahwa Muhammad bin Salman menolak panggilan telepon dari Joe Biden karena tidak ingin menanggapi Joe Biden. Dan hal ini tentu saja membuat Joe Biden seolah-olah berada dalam sebuah jebakan. Sedangkan hubungannya dengan Israel, mengapa Saudi Arabia tidak bisa melakukan normalisasi hubungan dengan Israel? Tentu saja Saudi Arabia dengan senang hati ingin melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, tapi tentu saja Israel harus juga memenuhi permintaan Saudi Arabia, sebagaimana pengajuan yang sudah dilakukan sejak tahun 2002 melalui Liga Arab, bahwa Liga Arab menginginkan agar Israel mengakui keberadaan Palestina. Namun hingga kini Israel tidak juga mengakui keberadaan Palestina, maka hal ini tentu saja membuat Saudi Arabia tidak bisa melakukan normalisasi. Tentu saja setiap normalisasi harus ada harga yang dibayarkan, tapi Israel tidak ingin membayar hal tersebut. Tentu saja ini tidak bisa dilakukan, dan tidak mungkin seseorang mendapatkan sesuatu tanpa ada harganya. Seolah-olah Saudi Arabia harus memberikan normalisasi hubungan, tapi secara gratis. Hal ini tentu saja tidak masuk akal. Sedangkan permintaan Amerika agar Saudi Arabia memutus hubungannya dengan China dan Rusia, tentu saja hal ini juga merupakan hal yang sangat sulit dan bisa jadi tidak mungkin dilakukan oleh Saudi Arabia. Karena Saudi Arabia menikmati berbagai manfaat dari hubungannya dengan Rusia dan juga China. Pasokan senjata dan juga berbagai suplai barang dibutuhkan dari Rusia dan juga China. Tentu saja keduanya merupakan saingan berat Amerika. Tapi Saudi Arabia tidak terlalu memiliki kepentingan tentang Amerika. Karena selama Saudi Arabia mendapatkan benefit dan juga manfaat dari hubungannya dengan Rusia dan juga China, maka tentu saja Saudi Arabia tidak ingin memutus hubungan dengan keduanya. Karena keduanya memberikan manfaat yang begitu banyak bagi Saudi Arabia. Karena itu Amerika yang menginginkan Saudi Arabia memutuskan hubungan dengan keduanya tentu saja tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena hingga saat ini Saudi Arabia tetap memiliki hubungan yang sangat kuat dan baik dengan Rusia dan juga China. Hal yang juga menjadi ketakutan Amerika ialah bahwa Saudi Arabia mulai berpikir untuk menerima yuan sebagai mata uang yang digunakan dalam jual beli minyak dengan China. Tentu saja hal ini sangat mengancam eksistensi dolar sebagai mata uang dunia yang biasa digunakan untuk jual beli minyak mentah dan lain sebagainya di dunia internasional. Apabila yuan juga digunakan oleh Saudi Arabia dalam transaksi jual beli minyak, maka hal ini tentu saja akan membuat popularitas dolar menjadi menurun dan popularitas yuan menjadi meningkat. Hal ini tentu saja mengancam eksistensi Amerika dan juga dolar Amerika. Akhirnya pada tanggal 15 Juli 2022, Biden bertemu dengan Muhammad bin Salman di Jeddah. Biden menyatakan dalam konferensi persnya bahwa dia telah menegur Muhammad bin Salman secara langsung dan jelas tentang kasus kematian Khashoggi. Biden menegaskan kepada MBS bahwa pembunuhan Khashoggi ialah hal yang tidak dapat diterima. Biden berusaha konsisten untuk tetap mengutuk perbuatan tersebut di masa lalu dan di masa sekarang. Namun Muhammad bin Salman menyatakan dengan jelas bahwa dia bukanlah orang yang bertanggung jawab atas kematian Jamal Khashoggi. Namun Biden tetap menunjukkan keyakinannya bahwa Muhammad bin Salman bertanggung jawab atas kematian Jamal Khashoggi. Sebagaimana dilaporkan oleh intelijen Amerika Serikat bahwa Muhammad bin Salman adalah tokoh yang mengarahkan pembunuhan Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi ialah seorang kontributor Washington Post dan seorang kritikus rezim Saudi Arabia. Jamal Khashoggi adalah warga Saudi Arabia yang lama tinggal di Amerika. Dia tewas di tahun 2018 di kedutaan Saudi Arabia di Turki. Saat dia hendak mengurus perceraian untuk dapat menikah dengan calon istrinya, Hatice Cengiz. Pertemuan Biden dengan sang putra mahkota diwarnai dengan adegan salaman dengan menggunakan tinju. Hal ini menunjukkan kedekatan antara keduanya. Para aktivis HAM tentu saja menyayangkan hal tersebut.
karena kedekatan keduanya bertolak belakang dengan pernyataan Biden sebelumnya yang mengatakan bahwa dia ingin menjadikan Saudi Arabia sebagai negara pariah. Namun dalam konferensi persnya, Biden tetap menyatakan bahwa dia tidak pernah menyesali kata-katanya bahwa dia ingin menjadikan Saudi Arabia sebagai negara pariah. Dan Biden juga tetap menyatakan bahwa kematian Khashoggi adalah hal yang menyakitkan. Biden juga menyatakan dalam konferensi persnya bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk dapat meminta tambahan suplai minyak dari Saudi Arabia kepada Amerika Serikat untuk mengantisipasi krisis bahan bakar yang terjadi akibat perang Ukraina. Sambutan Saudi Arabia terhadap Biden nampaknya tidak sehangat sambutan Israel terhadap Biden. Di Israel pada tanggal 13 Juli, saat tiba di bandara, Biden disambut langsung oleh Presiden Israel Isaac Herzog dan Perdana Menteri Israel Yair Lapid. Sedangkan di Bandara Jeddah, Raja Salman ataupun Putra Mahkota Muhammad bin Salman tidak menyambut Biden di bandara. Meskipun Biden nampaknya sudah melakukan yang terbaik yang dia bisa, namun tetap saja pertemuan Biden dengan sang Putra Mahkota tersebut menuai banyak kritik di Amerika. Seorang anggota Partai Republik, Adam Beshif, bahkan mengatakan dalam tweetnya, "Jika kita membutuhkan gambaran untuk pengingat tentang bagaimana para penguasa negara kaya minyak mencengkeram Amerika dan kebijakannya di Timur Tengah, kita dapat mendapatkan gambaran itu sekarang." Tinggalkan komentar di kolom komentar dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Insyaallah, saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.